Serang dan pertahan sebagai satu pasukan. Demikian pesan Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho menjelang aksi persahabatan bertemu Tajikistan malam esok. Menurut Cheng Ho, para pemain perlu memanfaatkan peluang aksi berdepan pasukan berada di ranking lebih tinggi itu dan menyifatkan perlawanan persahabatan berkenaan adalah ujian terbaik buat pasukannya sebelum bertemu Thailand. Pengendali dari Kedah itu turut berpesan kepada anak-anak buahnya supaya tidak tertekan biarpun Tajikistan mempunyai kelebihan. Dari segi intensiti, dari segi kualiti, dari segi fizikal memang ada kelebihan daripada Tajikistan. Of course, mereka mempunyai fizikal yang kuat dan of course itu salah satu perlawanan yang besok pemain-pemain dapat belajar dan juga dari segi kelajuan. Itu yang nampak Tajikistan berada dalam satu tahap yang level yang baiklah. Cheng Ho juga lega apabila Brandon Gunn kembali bersama pasukan dan optimis bahagian tengah akan kembali ampuh dengan kombinasi pemain lama dan baru termasuk Badrul Bakhtiar dan Afiq Fazail. Selepas bertemu Tajikistan, Harimau Malaya akan menempuhi dua lagi aksi kumpulan G, pusingan dua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menentang Thailand pada 14 November dan Indonesia pada 19 November.